Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fashfa'lana 'indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyya amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang paling patut untuk dipuji. Karena besar nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah putus dan henti-hentinya selalu dilimpahkan kepada kita hamba-hamba-Nya. Salawat beriring salam kita haturkan dengan seindah-indahnya dan setepat-tepatnya kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya dan juga para sahabatnya, sekalian para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan kelimpahan rahmat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagai umat-Nya yang sangat merindukan akan syafaat-Nya beliau di dunia ini, dan mudah-mudahan juga kita akan mendapatkan syafaat uzma, yaitu syafaat yang khusus akan diberikan kepada kita ketika nanti di yaumil kiamah. Salam hormat dan salam cinta kepada para wali-wali Allah, kepada para kekasih-kekasih Allah, mudah-mudahan mereka semuanya berkenan untuk memberikan dukungan berupa doa, berupa nadhrah atau pancaran batin kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah getaran hati kita untuk selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati, batin dan pikiran kita akan terus bersandar, akan terus tersambung kepada Allah
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, dalam sebuah ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalikad dinul qayyimah. Bahwasannya dalam ayat ini Allah telah memerintahkan kepada kita hanya untuk selalu mengabdi liya'budullah. Kita semuanya mendapatkan perintah untuk menyembah, untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa taala yang seperti apa dan bagaimana, yaitu mukhlishina. Yaitu disertai, dijiwai, didasari dengan rasa ikhlas. Kita diperintah agar supaya mengabdikan kepada Allah dalam kondisi diri dan jiwa kita ini menjadi orang-orang yang ikhlas. Arti kata ikhlas di sini adalah secara bahasa al-ikhlasu adalah kosong. Ikhlas itu kosong, murni. Kalau kita artikan secara maknawinya, bahwa ikhlas itu kita beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya, dan juga dalam rangka menjalankan apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh beliau, disertai dengan penjiwaan hanya kepada Allah semata, lillah semata, untuk Allah semata, dan karena Allah semata. Dan juga harus juga dijiwai dengan perasaan bahwa kita ini mengikuti anjuran atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas artinya tanpa pamrih, kosong, nihil, dan nol.
ikhlas dalam menjalankan rutinitas keduniawian kita yang juga nanti akan mendapatkan efek untuk akhirat kita, dan juga ikhlas dalam rangka menjalani atau menjalankan rutinitas ibadah untuk akhirat kita yang berupa perintah-perintah atau ajaran-ajaran yang terdapat dalam rukun Islam yang 5. Sholat, puasa, zakat, berhaji bagi yang mampu adalah termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semuanya kita jalani tanpa pamrih karena Allah semata. Kita ibaratkan bahwa orang yang ikhlas dalam menjalankan aktivitas duniawi dan akhrawinya adalah perumpamaan seperti orang yang berbuat kebaikan tanpa ingin diketahui oleh siapapun. Artinya dia sembunyikan perbuatan baiknya. Jangan sampai ada seorang pun, ada makhluk apapun yang tahu bahwasanya dia berbuat baik. Sebagaimana orang itu tidak ingin diketahui oleh manusia lainnya ketika dia sedang melakukan perbuatan maksiat yang melanggar syariat yang dilarang di dalam agama, yang melanggar larangan yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, begitu juga larangan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Saudara pemirsa shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah, maka setelah kita tahu definisi ikhlas, apa itu ikhlas, selanjutnya kita juga harus tahu trik-trik atau cara-cara agar supaya amalan-amalan yang kita kerjakan tidak menghembus begitu saja karena tergelincir oleh iming-iming, iming-iming keduniawian terutama, yang itu bisa dihembuskan oleh bisikan-bisikan dari hati kita, yaitu yang berupa was-wasah yang dihembuskan oleh setan, atau justru yang menggelincirkan amalan baik kita adalah nafsu kita sendiri. Nah, di sini para shaimin dan shaimat, ada sebuah ironi bahwa kita
terkadang merasa nyaman-nyaman saja dalam melakukan aktivitas kita, baik yang berupa ibadah mahdhah atau ibadah syar'i, dan juga ibadah yang berbentuk aktivitas-aktivitas keseharian kita, seumpama mencari rezeki untuk keluarga dan lain-lain. Kita merasa aman-aman saja bahwa pasti amalan kita akan diterima oleh Allah. Tanpa menyadari bahwa selama ini dia telah berbuat sesuatu dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, tapi nanti ketika di akhirat kelak orang tersebut tidak pernah mendapatkan balasan apapun atas amalannya. Sehingga perlu kita membentengi diri kita, kita niatkan dengan ikhlas ketika beramal dan berbuat. Kita juga harus bentengi diri kita dari sifat riya, ingin pamer kepada sesama manusia. Kita juga harus bentengi amal kita dari sifat sum'ah atau berbangga diri dengan amalan yang kita perbuat. Dan juga tidak lupa kita harus bentengi diri kita dari sifat ujub, membanggakan diri sendiri seolah-olah sayalah yang bisa mengerjakan semua amal ini, padahal Allah lah yang telah membisakan dirinya untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Dia lupa bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan tiada upaya melainkan hanya karena Allah semata. Para saimin dan saimat, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, walaupun hanya sedikit dari apa yang kami sampaikan. Dan kami ucapkan selamat melaksanakan berbuka puasa bagi yang sedang mengerjakannya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum billahi taufik wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.